siput ya, siput keong emas. Siput keong emas kalau di sawah itu merupakan salah satu hama, guys. Nah, ini contohnya. Ini harusnya di sini ada rumpun padi, tapi nggak ada karena dimakan oleh siput ini, guys. Nah, ini contohnya, guys. Nah, ini yang menyebabkan padi jadi habis. Ini satu baris sekitar 1, 2, 3, 4 baris ini nggak ada, guys. Nah, ini. Nah, ini kita lihat, ini penampakan dari siputnya. Mana fokusnya kurang, guys. Nah, ini penampakan siput keong emas yang menjadi hama pada tanaman padi.